Panas, basah kan? Panas banget. Panas tapi kena. Panas. Langkah baik kita geser dulu nih sedikit lagi karena ada. Pergi. Masukkan dalam kantong cincin apa? Plastik cincin Benny itu minta ya. Untuk oleh-oleh untuk adik. Iya. Untuk oleh-oleh. Kalau udah seminggu dibuka karena khawatir kalau dibiarkan terlalu lama otomatis dengan pertumbuhan tubuhnya nanti mengkhawatirkan posisi cincin akan semakin menjepit jarinya. Jadi proses yang kita lakukan sampai cincin bisa lepas dari awal bang kita kan? Dari awal kalau waktu itu kita coba sistem manual terlebih dahulu mempergunakan benang, biasanya kita lakukan sistem manual. Tapi melihat kondisi saat itu kayaknya tidak memungkinkan lagi mempergunakan benang. Lalu kami coba memfungsikan gerinda mini drill, terus dibantu dengan alkohol sebagai pendinginnya dan air biasa saja untuk pendinginannya. Di saat melakukan proses melakukan pemotongan mempergunakan gerinda itu, ya kita sambil nyiram gitu. Dibantu lagi nanti biasanya dibantu dengan es sebagai pendinginnya. Nah begitu nanti posisi cincin sudah mulai robek dengan adanya gerinda ini baru kita putuskan dengan tang.